masuk ya. Berpakaian putih-putih. Nah, di situ adalah makam Sunan Ampel dan istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ketemu lagi di channel saya di Karen. Oke teman-teman, ini saya berada di sekitaran makam Sunan Ampel ya teman-teman. Di pagi hari kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana situasi dan kondisinya di tahun 2002 saat ini ya. Ini saya berada di pintu utamanya, saya mau masuk ya. Saya ingin melihatkan bagaimana situasi di pagi hari. Ini saya masih berada di jalan raya, jalan Nyamplungan ya. Oke teman, simak terus video saya nih awal akhir ya, biar tahu bagaimana di dalamnya makam Sunan Ampel saat ini ya, perkembangannya bagaimana. Oke, langsung saja simak videonya, cekidot. Oke, ini saya berada di jalan Nyamplungan ya. Ya, saya berada di Nyamplungan. Dan ini adalah pintu utama ya. Selain pintu ini juga ada pintu lain ya. Ada pintu 2, 1 dan 2. Ini adalah pintu utama. Yang kedua lewat belakang ya. Nanti akan saya tunjukkan lewat belakang. Jadi ini adalah situasinya di pagi hari, hari Jumat ya, di hari Jumat. Dan ini di depannya buat parkir ya, parkir roda 4 dan roda 2. Oke, ini saya mau masuk ya. Dan depan ini untuk jual-jualan ya, jual-jualan buah dan pentol. Nah, ini ini kita sudah masuk di kawasannya. Jadi kita disambut dengan jual-jualan ya. Dengan jual-jualan seperti ini. Ini suasananya di pagi hari. Ini kalau di sini ramainya itu sore hari ya, atau malam. Ini jualan baju-baju. Dan jual gorengan. Oh, ini adalah aksesoris-aksesoris. Ya, di sini juga terkenal dengan roti Maryam. Ya, itu sudah kelihatan masjidnya ya. Apa ya? Ini jual buah-buahan. Jadi kita masuk langsung dihadapkan oleh jual-jualan, kecuali kalau lewat belakang ya. Kecuali lewat belakang.
itu tidak dihadapkan orang jual-jualan. Nah, ini jual kurma, berbagai merek kurma. Nah, ini ya, berjajaran yang jualan kurma. Jadi banyak sekali jenis kurmanya ya. Jadi ini anak-anak baru berziarah ya. Ini ini kalau malam buat tiduran, ini kalau malam ya, di samping serambi masjid ini. Kalau pas malam Jumat saja. Ini adalah menara Masjid Sunan Ampel. Oke, ini saya sudah di kawasan dalamnya, dan sebelah kiri ini adalah tempat kencing pria. Nah, ini adalah tempat wudhu. Jadi kalau ke sini harus memakai pakaian yang sopan. Nah, ini juga pasar ya, seperti yang tadi jual pernik-pernik dan pakaian. Nanti akan saya masuk, saya ini mau menuju ke makamnya dahulu. Nah, ini ada papan petunjuknya, makam Sunan Ampel, ke kamar mandi pria dan wanita. Beginilah situasi dan kondisinya di pagi hari. Ini buat siaran. Sebelah kiri ini untuk tempat beristirahat ya, beristirahat wanita. Dan ini ada tulisannya masuk di kawasan Sunan Ampel. Jadi makam Sunan Ampel ini adalah ya wali yang paling tua ya, yang paling tua di antara wali Songo, di antaranya yang lain. Nah, ini jika membawa rombongan harus laporan. Wah, ini ada renovasi juga. Ah, ini ada renovasi ya, ada renovasi pembangunan baru. Ini yang lama. Kamar mandi, WC, wudhu pria. Nah, ini adalah makam Mbah Bolong ya, adalah pengikut Sunan Ampel. Ini juga cukup terkenal. Jadi setelah berziarah di makam Sunan Ampel, lalu berziarah ke makam Mbah Bolong ini. Oke. Nah, ini adalah renovasinya. Kurang tahu ini mau dibikin apa atau untuk beristirahat. Masih dalam proses, belum selesai.
Ya, ini adalah pintu masuk ataupun pintu keluar kalau pagi hari dijadikan satu ya. Oke, saya tak mau merekam bis ini dulu. Dan ini adalah air minum peninggalan Wali Songo ya, dari sumur peninggalan Sunan Ampel. Jadi ini di kan penyakit atau yang ingin harapannya ini maksud saya terselesaikan, intinya untuk penyembuhan, harapan-harapan penyakit sembuh begitu ya. Nah, ini jadi orang-orang ini bisa minum langsung ataupun bawa pulang. Jadi ini ya, kepercayaan tersendiri. Ini pun khusus air minum. Pokok ya ini ya, bagi yang percaya dengan khasiat air minum ini, bahwasanya sebagian orang ini menganggap kayak air zam-zam. Oke, ini di kawasan nih. Nah, ini kalau malam ini dijadikan pintu masuk ya, dijadikan pintu masuk. Oke, saya akan coba mendekatinya. Di protokol kesehatan masuk area makam wajib cuci tangan, wajib pakai masker, jaga jarak kapasitas 50% orang maksimal ya, 15 menit sampai 20 menit. Jadi tadi tidak semua pakai masker ya, hanya sedikit yang pakai masker. Oke, dan di situ itu adalah kamar mandi ya, kamar mandi pria dan wanita di sini. Ini adalah kamar mandi pria dan wanita. Di sini kita bisa mandi. Oke. Nah, ini untuk wanita. Kalau ini untuk pria ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa mandi ya. Nah, itu ada pembersihan di atas. Nah, jadi itu, itu yang saya tunjuk itu adalah pintu yang belakang ya. Nanti akan saya coba masuk dari situ, saya ingin menunjukkan ya. Saya tak coba masuk dulu di makamnya. Ini saya sudah di kawasan makam Sunan Ampel. Di dalamnya, di sini banyak sekali kotak-kotak amal. Jadi kita selesai berziarah, kita bisa beramal di sini. Ini ada orang yang membersihkan juga ya, ini biar bersih. Soalnya apa ya, di sini kan di bawahnya pohon ya, di bawahnya pohon biasanya banyak sekali kotoran burung. Nah, di sini, dan situ ini ada di sini, maksud saya ini adalah makam Mbah Bolong. Nah, ini kita bisa masuk ya, teman-teman. Oke. Dan sekarang ini sudah enak ya. Atasnya sudah ada kanopi. Sudah ada kanopinya seperti ini. Jadi kalau hujan tidak kehujanan. Ini ada kanopinya. Dahulu kala kan tidak ada kanopi seperti ini. Sekarang sudah ada. Oke, ini adalah di dalamnya ya, di dalamnya. Jadi sekarang itu enak ya, sekarang enak. Kalau panas tidak kepanasan, kalau hujan tidak kehujanan.
Nah ini para warga sedang berselawat, berziarah. Jadi makamnya Sunan Ampel di depannya situ. Dan ini sebagian sudah pada pulang. Ini adalah kelihatannya, ini adalah para siswa ya kelihatannya. Dan di sini untuk sandalnya tidak boleh dipakai, jadi harus dilepas. Oke, saya akan berkeliling sebentar melihat ini ya perkembangan saat ini di tahun 2020. Sudah enak di sini ya, sudah enak, sudah ada atapnya. Oke, coba akan masuk. Dan ini dahulu paving, sekarang sudah di keramik ini ya. Ini sudah di keramik seperti ini. Jadi bersih. Dahulu kala seperti ini teman-teman ya. Dahulu kala seperti ini. Masih paving. Sekarang sudah di marmer ya. Sekarang sudah di marmer. Ada orang yang sedang mengaji. Oke. Dan ini adalah makam menurut saya paling ramai dari makam-makam yang lain menurut saya ya. Yang salah bisa menambah info di komentar. Jadi para warga kalau berziarah ini adalah yang pertama sebelum Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat. Jadi berziarah ke makam Sunan Ampel dahulu. Oke, saya cepatkan masuk ya. Berpakaian putih-putih. Di situ adalah makam Sunan Ampel dan istrinya yang itu depan itu berwarna putih. Jadi untuk wisata ziarah ini sudah dibuka ya, sudah dibuka, cuma yaitu harus mematuhi protokol kesehatan ya, memakai masker. Tapi tak lihat tadi itu banyak yang tidak pakai masker ya. Dan di baliknya itu adalah para berziarah khusus perempuan dan anak-anak. Kalau ini campur ya, dewasa, anak-anak atau laki-laki, perempuan, anak-anak. Kalau di sampingnya khusus wanita dan anak-anak. Oke teman-teman, nah ini adalah pintu yang kedua, pintu yang kedua menuju ke makam Sunan Ampel. Ini lewat yang belakang. Jadi kalau ke sini lewat yang ini lebih dekat ya menuju ke makamnya. Ini lebih dekat daripada yang saya awali tadi. Agak jauh. Cuma yaitu ya, tidak melewati jual-jualan pernak-pernik ataupun baju-baju. Tapi ya bisa saja ke situ kalau sudah selesai berziarah. Nah, ini adalah parkir roda 2 yang pintu belakang, jadi sangat luas sekali juga. Yang sini ini masjidnya sangat besar sekali.
dan ini kita lihat elep-elep pun sudah banyak sekali ya, elep-elep rombongan, para rombongan sudah banyak sekali. Jadi nah itu, ini adalah pintu masuk dari belakang untuk parkir roda 2. Jadi kalau malam, tadi malam itu sangat ramai sekali, sangat ramai sekali ya, sangat ramai sekali. Ini kan sudah pagi. Ladeka juga sampai di sini. Soalnya di Bali pun juga ada walinya. Daripada parkir yang di depan tadi, jalannya jauh, lebih baik parkir di sini, jalannya nggak terlalu jauh. Lalu untuk parkir bus pun yang ada sendiri ya, parkir bus ada sendiri. Kalau bus masuk di sini ya tidak muat. Oke, saya akan coba menyusuri lagi sekitarannya makam Sunan Ampel. Masih menyambung yang tadi, masjid tadi. Dan ini banyak, ini ada perbaikan-perbaikan, pengecetan ulang. Sangat luas sekali masjidnya. Tapi rata-rata kalau beristirahat yang depan ya, saya tahu. Nah, ini adalah pemukiman warga. Oke, saya mengelilingi masjidnya ya, mengelilingi masjidnya. Nah, di sini ya banyak sekali orang beristirahat. Mungkin yang rumahnya jauh-jauh. Lagi bersih-bersih. Nah, di sini ini juga tempat wudhu, cuma ini dipagari. Ada yang depan tadi. Ini juga makam ya, saya tapi lupa ini makam. Coba akan saya mendekat, ada tulisannya. Jadi ini masjid ini. Jadi ini, ini yang lama ya. Pokoknya
kok yang ramai itu yang di depan tadi. Lah ini adalah makam Mbah Soleh. Ini adalah makam Mbah Soleh. Nah, ini adalah masjid yang lama ini. Jadi untuk pintu yang kedua tadi yang belakang itu masjid yang baru. Jadi ini tembuslah jalan yang awal tadi ya. Jalan yang saya awali tadi. Kita lihat dari sini. Oke, teman, cukup sekian dan terima kasih sudah menyimak video awal hingga akhir ya, tentang ya di sekitaran makam Sunan Ampel di pagi hari. Ya itu yang saya dapat infokan, jika salah bisa dikoreksi di komentar ya teman. Cukup sekian dan terima kasih, tunggu video selanjutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.